Thank you.
dan sekali ku jawab ya, tetap ya. Apapun hambatan dan rintangan yang dikatakan oleh berbagai kelemahan diriku, tiada kata putus asa dan tiada suara sesal di hati, sebab diriku hanya seorang hamba hina yang siap melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan bagi saya. Singkat kata, perjalanan panggilan saya ini sangat unik. Jalannya berkelok-kelok bagaikan jantan api. Untuk sampai pada pemitraan kaum pertama meriah hari ini, telah 4 kali saya memitrakan kaum pertama. Nama biara saya pun 4 kali diganti. Mengapa terjadi demikian? Saya tidak bisa menguraikannya secara detail. Biarlah Tuhan sendiri dan akan mewartakannya lewat hembusan angin di alam semesta. Maka dari hati yang ikhlas, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah membiara serta setia melindungi saya hingga saat ini. Sekali lagi, terima kasih pula kepada suster Renegati sebagai artis dan para suster sekomunitas yang telah menyelenggarakan perayaan tahun kekal meriahku pada hari ini. Terima kasih kepada Pastor Waustus Baggara dan Mawar sampai mati di jalan panggilan ini. Amin.